berangkat udah ada. Iya, logo antara dulu cuma mana itu. Makasih banyak ya Pak ya. Hari ini Puskesmas Kecamatan Ciracas memberangkatkan rujukan warga terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 44 warga, dan nanti insya Allah akan menyusul 3 warga lagi tambahan karena baru mendapatkan persetujuan dari Fakultas Kesehatan Negeri. Kita akan melakukan rujukan ke Rumah Sakit Darurat COVID, kemudian ke Tower 8 Kademangan yang tadi berangkat duluan di sekitar 20 warga. Kemudian ada juga yang akan dirujukan ke Rumah Sakit, itu nanti dengan ambulans ke Rumah Sakit yang ada di DKI Jakarta karena nanti gejala sedang sakit berat. Itu rata-rata warga Ciracas semua atau bagaimana? Semua warga yang berdomisili di Kecamatan Ciracas, jadi warga yang berdomisili di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Ciracas. Kami menjadwalkan rencana rujukan itu berdasarkan kelurahan-kelurahannya, jadi masing-masing tim surveillance kelurahan itu mengedukasi warga supaya mau melakukan isolasi di fasilitas isolasi mandiri yang disiapkan pemerintah, kemudian menyiapkan reservasi, pemberkasan, baru keberangkatan dilakukan secara bersama-sama di Puskesmas Kecamatan. Ada mau tambahan lagi Bu untuk warga Ciracas sih Bu? Ya. Jadi kalau kita cermati, data kasus masih cukup tinggi, kasus rujukan masih cukup tinggi. Karena itu kami menghimbau kepada para warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu melakukan 3M dimanapun berada. Selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Mari kita lawan COVID-19 bersama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.